Wakil Ketua DPR RI Aziz Samsudin mengajak para jurnalis yang bertugas melakukan peliputan kegiatan DPR RI ikut berkontribusi dalam menyampaikan informasi kegiatan dan kebijakan yang dihasilkan DPR RI secara bijak. Di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta, Aziz Samsudin berharap koordinatoriat wartawan DPR RI ikut membantu dan bersinergi dengan seluruh anggota dewan agar kinerja DPR RI tersampaikan dengan baik kepada masyarakat, mengingat masih tingginya penilaian negatif publik terhadap DPR RI. Media sebagai jembatan informasi pada masyarakat diharapkan bisa merubah citra anggota dan kelembagaan DPR RI menjadi positif. Saya menginginkan tiap-tiap teman-teman dari Pressroom mengangkat setiap topik yang ada di setiap AKD, dari Komisi 1 sampai 11, kemudian kunjungan-kunjungan spesifik, kunjungan-kunjungan daripada kunker komisi yang dilakukan oleh setiap AKD. Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar berpesan, kemitraan antara lembaga DPR RI dengan koordinatoriat wartawan di DPR RI diharapkan terus terjaga dan ditingkatkan. Salah satunya dengan menyajikan berita yang proporsional dan jelas kepada masyarakat terkait dengan kebijakan yang dihasilkan DPR RI. Berbagai informasi yang ada di Kompleks Parlemen ini tentu kita berharap diinformasikan secara proporsional gitu ya, sehingga masyarakat juga akan tahu setiap progres apa yang sedang dikerjakan Dewan secara objektif gitu ya. Tim Liputan TVR Parlemen, laporkan.